ayam menggunakan daun pisang. 8, 9. Menganyam menggunakan daun pisang. Nantinya akan jadi seperti ini, guys. 4. Jangan terbalik. Jangan. Oke, dari sininya. Berarti ini dari ini kan dari atasnya. Berarti harus di bawahnya ini nih. Berarti dari sini duluan. Oke. Salah, Nak. Ada apanya yang merah itu ya? Apa? Ketupat. Kayaknya kalau ini susah kan begini. Coba lihat ya, di situ masih. Di apanya apa itu kan ada. Geser lagi dia. Sampai dia ketat. Sampai ketat. Udah? Cantik kan? Ya. Satu lagi. Ambil lagi satu lagi. Potong, belah. Itu terlalu lebar. Punya aku. Terlalu lebar. Udah mulai. Dari sini, Nak. Kau sekarang dari sini. Masukkan dari bawahnya. Udah, baru langkahin lagi nih. Sudah, baru ini di bawahnya ini lagi. Udah. Tarik sampai cantik dia. Udah. Oke, ketat dibuat. Udah enggak tahu? Tunggu ya, Nak. Selesai kan? Sekarang ini ceritanya sudah jadi apanya? Kan jadi enggak? Jadi. Lihat punya si Rafra udah jadi ini. Hello. Bunda nyampe. Aku juga. Kan? Sudah kan? Oke. Jangan selo. Sudah? Baru ini. Iya, betul. Tarik dia, cantik buat. Pelan ya, Nak. Oke. 1, 2. Udah kan? 1, 2. Udah. Baru lagi, buat lagi satu lagi, Nak. Dari apa? Dari bawah? Ini menganyam tikar, guys. Halo. Dari bawah, Bunda? Iya. Sekarang yang dari bawahnya. Betul, salah. Harus dari sini, Nak. Ini berarti ini di sini, di bawahnya ini lagi. Di bawahnya ini lagi. Baru di bawahnya ini lagi. Oke. Tarik dia bagus. 5. Harus di bawahnya ini, Nak. Harus sama besar apanya. 6. Cantik dan buat. Itu apa? Lurus, ya, ini dia, guys. Ini namanya Buddha. Ini namanya budaya. Menganyam. Bagus, guys. Bikin dulu, ambil dulu satu. Sibuk sendiri. Satu yang panjang ini. Selamat mencoba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cantik kan, Raf? Ya. Ngapain, Raf? Menganyam tikar menggunakan daun pisang. Ya. Sip, cantik ke bawah, ya. Ke atas, ini ke bawah, iya. Jadi enggak apa-apa.